Oke, malam ini saya mau bicara tentang dan sedikit mengupas tentang material put in, material tentang dildo dalam video-video saya yang sebelumnya saya beritahu bahwa ini adalah tipe pussy disaster. Kenapa? Terkait dengan climate changer dan perangsang yang akan mengapitkan, mengstimulasi dan merapatkan yang renggang. Kita bicara tentang ekonomi kesenjangan sosial, maka kita bicara tentang wanita yang adalah gambaran bumi dan dunia, dan di mana kita sudah pakai pola. Tetapi saya tidak bisa menjelaskan dalam video kenapa saya akan mengutarakan dalam gambar topik dan hot pick, tetapi kita batasi untuk di masukkan ke ruangan khusus. Jadi nanti saya akan sertakan gambarnya dan anatomi. Nah, kebetulan anatomi pada organ wanita itu seperti kepala lembu. Oke? Jadi sel telur ya kiri kanan, dan itu terkait lorong, dan kita akan lihat bagaimana presisi dan akusisi ditempatkan pada pola tabernakel, kema, kemudian bait Allah. Dan apa yang terjadi, kita akan melihat bagaimana gambarannya. Jangan salah lagi, karena gambaran permukaan yang pada waktu lalu saya sudah sampaikan, di situ salah penempatan. Yang harusnya ke dalam, dia di luar. Kalau di luar, maka ada hitungan lubang yang salah masuk dalam kategorinya. Itulah yang menjadi pemaparan dan penyelewangan-penyelewangan yang terjadi sampai terjadinya ada E. coli masuk dalam paparan otak dan menjadi ya perubahan-perubahan genetika. Sehingga ya kita tahu banyak hal-hal yang terjadi di hari-hari ini. Oke, itu sebabnya saya harus penempatan. Kenapa? Karena kita akan bicara tentang filsafah, filosofi permukaan, dalam sampai di kedalaman. Itu sebabnya nanti ada materialnya, ada 3 jenis, ada ukurannya, nanti saya akan sertakan di catatannya di Instagram tentunya, terkait dengan Facebook, untuk menghindari material ini didengar sama mereka yang belum waktunya. Kita kemarin bahas tentang bagaimana konspirasi dan propaganda memanfaatkan belum waktunya sudah dimanfaatkan, gitu kan, menjadi satu balutan tidak apa-apa, tidak dosa dan dosa dan tidak dosa. Di situ saudara bisa ikuti. Oke? Kenapa? Karena inilah yang menjadi sebuah keaslian tongkat Ali, sebuah keaslian tongkat madu rasa. Sebuah keaslian yang gambarannya itu bukan karena hawa nafsu. Dildo buatan Amerika maupun Jepang yang ada vibratornya itu distimulasikan untuk besar dan panjang. Saya punya enggak, karena ini adalah material imajilusi. Oke? Yang terkait nanti juga disertai dengan apa fungsinya tepungnya, yang terkait dengan kapital kelam, si shell, gitu kan, yang kalau kita baca itu si hell itu adalah sisi neraka, dan di masa kelam di mana akhir zaman kita harus perlengkapi semua dan kembali menjadi sebuah larutan kimia, menjadi sebuah algoritma chemical industry, di mana itu adalah bahan-bahan yang mulia yang disimpan dalam kategori apa ya, unsur sutranya dapat unsur unik anti kelangka dengan kristalisasi legenda, dengan kristalisasi sentimen terkait dengan sejarah historikal, dan dia adalah bahan kimia yang memang diperuntukkan untuk masalah-masalah tersebut. Oke? Ya, itu nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi bagaimana kinerjanya, baik di permukaan. Di permukaan adalah stimulasi. Nanti ya saya bilang dulu lah, jujur ya, Anda akan berkata jujur, dan yang berkata berbicara dengan Anda pun harus jujur. Kenapa? Karena untuk mengambil catatan, dan itulah yang namanya piston kalau dibalik notsip. Nah, notsip ini menjadi catatan di dalam kedalaman dan dirahasiakan bersama dengan orang yang dicintai. Kenapa? Karena kita akan menggabungkan bagaimana ilusi, imaji ilusi dengan si klam, si hell, oh female. Oke, jadi di situ ada kapital yang terus menerus berkesinambungan, dan itu menjadi sebuah solusi. Oke, jangan lupa yang paling penting adalah penggunaannya itu harus di penempatannya dulu. Itu adalah anak. Kenapa saya bilang anak? Karena itu adalah hasil dari planet
yang disertai oleh keterangan, kejelasan, kebeningan, keterjagaan oleh unsur Ibu Pertiwi yang paling ini. Saya sudah pernah bilang, kalau Anda menulis dalam sebuah kertas, tulislah Mother Earth, kemudian disambung, Earth-nya itu disambung dengan E, kemudian Anda lanjutkan The Allah, masukkan di sana, dan Anda akan lihat di situ ada kata Heal. Oke? Di pertengahan, yang kalau kita pakai pola out in, itu ada kata heal. Oke? Apa arti kata heal? Disitulah kita akan bahas di materi yang berikutnya. Saya harus ungkapkan semua. Kenapa? Karena wanita menjadi korban tentunya dari propaganda dan konspirasi. Dan mengapa diperbaiki dari wanita dulu nih, nggak anak-anak muda dulu? Kenapa? Karena anak-anak muda lagi error. Jadi lebih baik diabaikan dulu, karena begitu orang tuanya dan kaum wanita didirikan, ketegakannya dan aturan penempatannya itu menjadi sampai masalah Anda ada solusinya, itu menjadi keseimbangan, nah baru boleh memancarkan. Kenapa? Karena terkait dengan kita tinggal di dunia. Saya bukan membela wanita, saya menunjukkan masalah Anda. Kalau Anda perlu solusi, Anda boleh baca Instagram saya. Kalau Anda merasa tidak, Anda boleh beli dildo yang lain, gitu kan. Kenapa? Karena ada banyak hal yang terjadi pada kaum lelaki di kemudian hari, di mana impotensial bukan hanya soal di erection itu soal ereksi, tetapi soal ideologi. Kenapa soal ideologi itu penting? Karena sistem ereksi Anda kontrol di dalam pikiran. Dan kontrol pikiran itu terkait dengan gerak pengenalan tubuh. Anda menyetel bagaimana peredaran tubuh sampai ke ujungnya Anda bisa tegakkan. Oke? Jadi itu adalah mekanisme berkesinambungan. Itu sebabnya masih tetap bersama dengan saya, Jero Wijero. Kita bahas di permukaan, dalam, sampai kedalaman. Jangan lupa ikuti Instagramnya. Pocang.